Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada chapter 3, Cintai Dunia Kita. Ini dia. Nah, di sini ada diawali dengan sebuah gambar, berapa banyak air yang kita butuhkan. Nah, ini disuruh untuk mematikan air kran yang mungkin sudah penuh. Nah, kita lanjut pada bab 3, yaitu mencintai dunia kita. Unit pertama itu berjudul Perhatikan Sekitar Kamu. Unit kedua, inilah caranya. Dan unit ketiga, bertindak sekarang. Ya, lakukan sekarang. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, setelah kamu menyelesaikan bab ini, harusnya kamu bisa. Yang pertama, meminta dan memberikan pendapat tentang topik-topik umum yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, mengkategorikan tindakan-tindakan berdasarkan situasi yang diberikan. Dan yang ketiga, menulis instruksi-instruksi pada sebuah poster. Nah, barangkali itu untuk kali ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.